Kapal perang Indonesia Oswal Siahaan 345 berlabuh di Pelabuhan Majene, Pasarang, membawa bantuan logistik gempa Majene. Inilah berita Sandek Pos. Selamat menikmati dan menonton sampai habis. Kapal perang Oswal Siahaan 345 berlabuh di Pelabuhan Majene pada Kamis pagi 28 Januari 2021. Kapal perang ini dipimpin langsung oleh Letkol Laut Nurul Mukhlis dengan pelabuhan prajurit angkatan laut. Kehadiran kapal tersebut membawa berbagai paket bantuan logistik, baik makanan pokok seperti beras, minuman ringan, mie instan, serta kebutuhan ibu dan anak bagi para korban gempa di Kabupaten Majene. Letkol Laut Mukhlis mengatakan KRI Oswal Siahaan dipimpinnya itu mendapat perintah langsung dari Panglima TNI kepada Kepala Staf Angkatan Laut untuk ikut serta bergabung Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi. Jadi kami berangkat dari Makassar membawa bantuan dari berbagai elemen masyarakat Makassar, kata Letkol Nurul kepada Sandek Pos. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Majene Lukman Nurman mengatakan bantuan kepada korban gempa bumi di Kabupaten Majene sangat banyak, baik melalui darat, udara, dan laut. Ia sangat terharu akan bantuan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah membantu Kabupaten Majene, terutama jajaran Angkatan Laut yang saat ini juga sedang mengantar bantuan dari berbagai elemen masyarakat di Makassar. Prosesi penyerahan simbolis bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Letkol Laut Nurul Mukhlis kepada pelaksana tugas Bupati Majene Lukman Nurman di anjungan Pelabuhan Majene. Disaksikan Kolonel Marinir Lantamal 6, Idewa Gede Wirawa, sejumlah kepala dinas, Wakapolres Majene Kompol Haji Jumri, jajaran Kodim 1401 Majene, Kasat Polairut Majene AKP Sapudin, serta berbagai unsur Pemda Kabupaten Majene. Hari ini menyempurnakan bantuan kami, karena selama ini bantuan lewat jalur darat sudah, lewat udara sudah, hari ini lewat laut. Jadi ini kami sangat terharu, bangga, karena perhatian dari berbagai unsur cukup, sudah lengkap ini, dan kami hanya mampu berterima kasih kepada Bapak. Semoga semua yang Bapak persembahkan ini ya hanya yang di atas dan besar. Amin. Demikian laporan dari Sandek Pos Channel.